Kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amana billah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat Bu ya, Pak ya, iman itu pengertian dasarnya yakin jangan ragu. Itu poinnya. Yakin jangan ragu. Ya, semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak. Sudah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Ah, jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik.